menjiplak yang halal. Wow. Amazing. Karena kita jiplak dari situs gratis free pick no copyright atau pixabay.com atau stock file-file gratis dari internet yang tanpa hak cipta. Ini pakai setting 9:16 ukuran poster ya. 720x1080 pixel. Nah, ini sekarang input gambar ya. Gambar yang akan dijiplak ditempel dulu, ini hasil screenshot saja yang dari situs-situs gratis ini tanpa hak cipta, kita ambil supaya aman. Kemudian cari dulu, pilih ya, misalnya yang paling mudah dulu. Kalau belajar, biasakan tiru modifikasi yang mudah. Nah, ini di crop dulu ya, agar tidak terlalu besar crop. Lalu drag di bagian kiri bawah secara diagonal ya. Nah, ini di drag secukupnya. Drag sampai sini, sampai tengah. Nanti gambarnya dibikin transparan, semi, setengah transparan, setengah ya. Pakai menu yang di tengah ini, menu picture atau yang tengah, lalu dibuat tembus pandang sedikit agar nanti bisa dijiplak, ditutup dengan yang gambar yang modifikasi. Sini ada gambar atau shape-shape dasar adalah gambar segi 6 atau heksagonal. Ada gambar shape kotak. Nah, ini tinggal geser-geser saja. Nah, ini mengatur opacity ya. Opacity itu kerapatan ya. Ini adalah layer atau lapisannya. Lapisan gambar jadi kelihatan. Nah, ini lapisan gambar di lapisan kedua ya. Gambar yang mau dijiplak di lapisan kedua telah di opacity. Kurangi persentasenya di bawah 50% biar tipis nanti untuk bahan patokan penjiplakan. Ini gambar shape yang pertama, kita pilih yang segi 6. Ini ditekan saja pilihan menunya, pilih yang segi 6 atau bahasa Inggrisnya hexagon ya. Diputar pakai rotate. Kalau mau diwarnain dulu boleh, ini pilih warna. Nah, ini diputar dulu ya. Bagian nada lengkungan putar kiri kanan. Putar sesuaikan dengan gambar yang mau dijiplak. Hanya gambar yang pertama, gambar yang sebelah kanan, di drag. Drag pelan-pelan, drag secara vertikal ke atas, bagian tengah atas. Lalu geser posisinya biar pas di gambar yang asli, gambar yang dari Freepik atau dari Pixabay atau dari Pixel atau dari Canva, yang Canva free boleh dimodifikasi. Kemudian di copy saja gambar yang itu pakai tombol copy, lalu di drag lagi, diputar sesuai kebutuhan. Putar kiri kanan, bisa di zoom, di drag, perbesar, resize ya, di ubah ukuran. Kalau sudah, plus, klik tanda plus lagi. Ini bisa dikasih warna, bisa ditempel foto. Ini lengkap. Ini program Pixabay ini lebih enak daripada Canva, karena kalau Canva kita harus online. Nah, kalau sini kreativitas kita tidak terbatas, bisa dimodif tanpa harus online, tanpa terganggu iklan-iklan. Plus. Sekarang gambar kotak untuk tombol ornamen di bawah. Untuk gambar-gambar ornamen di bawah. Tinggal pilih. Nanti yang tanda panah. Atur ukuran. Geser. Nah, ukuran yang pas. Ya. Nah, harus itu. Kemudian nanti sisip lagi. Klik, jangan lupa tombol centang. Lalu sisip kembali. Klik shape bentuk yang kedua. Insert. Nah, ini lihat layernya, lapisannya ya,
Lapisan gambar sudah banyak, otomatis terbuat lapisan.